Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tes ya jangkauan daripada pemancar FM mini ini yang harga 28.000. Nanti akan kita tes di luar ruangan seberapa jauh jangkauan pemancar ini dalam keadaan tanpa halangan ya. Jadi akan kita tes di jalan nantinya dan akan kita ukur berapa jarak maksimal daripada pancaran FM transmitter ini ya. Oke, tonton terus videonya. Ini adalah pemancarnya ya. Ini saya letakkan di luar rumah. Nanti kita akan berjalan ke arah sana ya. Mungkin sekitar 1 km teman-teman ya. Jadi akan kita tes berapa jauhnya pancaran FM transmitter ini ya. Ini akan berangkat teman-teman ya. Akan kita tes berapa jauh pancaran daripada FM ini. Oke, ini sudah di perempatan ya. Perempatan dan rumah saya ada di sebelah sana. Sekitar 200 meter teman-teman ya. Dan masih aktif ya. Kita akan terus ke timur perempatan ya. Oke, ini sudah sekitar 400 meter teman-teman ya. 400 meter. Ayo lanjut, lanjut, lanjut. Teman-teman ya, ini sudah kita tes ya. Tadi titik terjauh ada di Hotel P28, tetapi tidak sempat kita rekam karena di sana banyak orang tadi malu diliatin, dipanggil YouTuber-YouTuber tadi. Jadi rekamannya tidak ada tadi ya karena tidak kena pencet. Saking groginya banyak cewek-cewek tadi ya. Nanti akan kita ukur lah, karena titik terjauh di Hotel P28 nanti akan kita ukur berapa jaraknya dari Hotel P28 ke rumah saya ya, seperti itu. Oke ya, ini titik rumah saya dan kita akan ukur sampai Hotel P28 ya, di sebelah gang-gang 2 sebelah sini ya. Ini Hotel P28 ya, jadi jaraknya 522 meter teman-teman ya. Jadi jarak daripada jangkauan FM transmitter ini 522 meter. Sungguhnya tadi itu sudah, kalau dijauhkan lagi bisa, tapi tadi di Hotel P28 sudah agak hilang-hilang ya teman-teman. Oke, dengan harga 28.000 kita bisa mendapatkan pemancar FM yang bisa memancar dengan jarak 522 meter hanya dengan tambahan antena sepanjang 80 cm ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.